Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat siang, karena di sini sedang siang. Kali ini saya akan memberitahu apa itu exhaust brake dan fungsinya. Nah, ini namanya exhaust brake. Truknya canter. Jadi kegunaan exhaust brake adalah untuk membantu proses pengereman pada truk. Jadi misalkan truknya sedang muatan, kebanyakan remnya kan kurang pakem ya guys. Nah, ketika muatan kurang pakem, jadi dia dibantu oleh ini exhaust brake. Jadi exhaust brake itu adalah sejenis pengereman yang menutup jalur pembuangan. Nah, jadi dia ada katup di saluran pembuangan atau knalpot sih, biasanya disebut knalpot. Jadi dia menutup gas buang. Nah, gas buang ditutup, dia ada tekanan di dalam mesin, jadi RPM mesin turun. Nah, caranya ini kan cara nanti kita tunjukkan tutorialnya, guys. Jadi guys, caranya itu kita tinggal dorong tuas ini, tuas exhaust brake-nya ini ke depan. Nah, nanti indikator di sini itu akan nyala. Tapi kita jangan sampai menekan tuas kopling dan gas. Jadi lepas gas, lepas kopling, kita tinggal rem aja sambil main brake. Nah, jadi biasanya kan kalau kita mengurangi gas, ya kan, kita tinggal dorong tuas ini, dia akan RPM akan turun. Karena katup pembuangan ditutup, jadi ada tekanan di mesin. Nah, gitu. Nanti kita tunjukkan caranya, guys. Sabar. Gas, gas nggak usah diinjak, kopling nggak usah diinjak, tapi kita tekan ini exhaust brake-nya. Oke guys, jadi begitu kira-kira caranya menggunakan exhaust brake. Oke, silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa. Nanti kita akan buat video-video baru lagi tentang tutorial-tutorial lainnya, oke? Okay?